Halo brother, selamat datang di channel JKT Sepeda. Channel yang mengulas sepeda baru dan terupdate. Kali ini hadir lagi produk terbaru atau baru lahir dari sepeda lipat Avan. Ini 16 in plus yang lagi hits modelnya. Avan Rearm 9. Daripada kalian penasaran seperti apa detail spesifikasinya, sebelum lanjut ke pembahasan, yang belum subscribe jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada kiriman dari Care and Detail Official, yaitu produk perawatan kendaraan terbaik dan terlengkap. Cocok banget untuk kalian aplikasikan ke kendaraan atau sepeda kalian. Di musim penghujan ini, kalian harus pintar-pintar merawat sepeda kalian dengan baik, agar komponen sepeda kalian tidak cepat berkarat, korosi, dan menyebabkan performa sepeda kalian pasti menurun. Care and Detail ini membuat sepeda kalian makin bersih, kinclong, dan yang pasti pede di jalan. Semua bisa dikerjakan dari rumah, kalian bisa maintain sendiri dengan perawatan Care and Detail ini. Yang pasti paket komplit bermacam variasi dan kegunaannya masing-masing berbeda. Yang pertama ada chain cleaner and lubricant, berfungsi untuk pembersih rantai, pelumas rantai sepeda, pelumas gear sepeda. Jadi mencegah timbulnya karat pada rantai dan gear sepeda, apapun jenisnya. Selanjutnya ada dirt cleaner, secara efektif membersihkan noda tanah, lumpur, dan noda berat lainnya. Aman digunakan pada bagian frame, rims, roda, dan segala sela-sela sepeda. Jadi mencegah timbulnya karat, bule, atau tampilan yang kurang menarik di sepeda. Selanjutnya ada dry wash and protection, untuk membersihkan frame sepeda dengan cepat dan praktis tanpa air, sehingga dapat mencegah timbulnya karat, juga memberikan efek daun talas untuk meminimalisir pertumbuhan jamur. Selanjutnya ada chain loop, pelumas rantai sepeda anti karat. Bisa diaplikasikan ke semua jenis sepeda, kalian tinggal teteskan saja di sela-sela rantai kalian. Di dalam paket penjualan ada lap pembersih atau serat microfiber. Selanjutnya ada sarung tangan karet. Jadi untuk keamanan pengaplikasian produk ini, jadi biar tangan kalian juga aman, terlindungi. Mari kita cek cara penggunaannya. Untuk kalian yang mau order Care and Detail ini, silakan kepoin Instagram dan nomor WhatsApp berikut akan disertakan di deskripsi. Yang pasti ada promo menarik untuk 50 pembeli pertama, buru-buru, mumpung ada, mumpung ready, kalian langsung cek di Instagram. Mari kita langsung bahas unit Avan Rearm ini. Bagian depan nih ada tiga warna yang akan gue bahas, yaitu warna red, silver, selanjutnya warna chrome black, dan yang ketiga warna gold black. Sebetulnya ada empat, satu lagi warna blue yellow. Jadi memang
belum hadir, jadi kita skip dulu. Langsung kita cek detailnya apa saja spesifikasinya. Memang desain rangkanya nih akhir-akhir ini banyak banget pabrikan bikin rangka seperti pendahulu FN Horn Gas atau Troy atau dan lain sebagainya. Sekarang Avan mencoba peruntungan dengan frame gaya tersebut. Frame-nya sendiri chromoly. Untuk warnanya sendiri kebanyakan glossy ini, warna merahnya. Yang menarik tulisan Avan-nya timbul. Fork-nya rigid. Dari bagian las-lasanya nih, punya steel. Kita cek untuk bagian RD-nya. Dari Sensa, tipenya MX9 alias 9 speed. Sproketnya 11-25T. Yang pasti masih biasa, belum jangkrik. Hub rehubnya dari Avan. Untuk hole-nya 24. Sedangkan chainring-nya 52T. BB kotak ya, jadi belum holotech. Ada pelindung bagian kanannya dari plastik. Pedalnya lipat PVC. Untuk seat post alloy 33.9. Ada retro belakang. Saddle-nya dari Avan. Ada lakukan bagian belakangnya. Oke. Untuk Avan, menariknya sudah dapat front block dan front bag. Jadi sudah dapat tasnya juga. Kalian tidak perlu beli lagi. Tasnya mirip bahan koper. Untuk handle post bisa diatur tinggi rendahnya. Stemnya juga quick release. Udah, untuk pengaturannya stangnya flat alloy. Sudah dapat bell. Hand gripnya nih dari Avan karet. Yang lebih oke ini ada penguncinya, jadi nggak mudah slip. Shifternya dari Sensa, yang pasti sudah dorong. Yang menarik dari rearm ini, remnya cakram hidrolik dari Shimano MT200. Jadi sudah hidrolik. Kita lihat ya, kalipernya Shimano. Untuk rotornya 160 mm. Yang plusnya lagi sudah ada klip magnet, jadi memang sepeda lipat sekarang fitur wajib klip magnet udah harus ada. Selanjutnya hub rehub sudah quick release. Rimnya alloy double wall 16 plus atau 349. Untuk bannya sendiri dari Kenda ukuran 16 x 13/8, ada reflektornya, jadi berguna banget saat berkendara malam hari. Yang pasti 16 ini tanpa standar. Kalian pasti banyak kan pada nanya, kok nggak pakai standar ya? Memang 16 ini standarinya tinggal dilipat 2 atau disenderin. Selanjutnya ini dia warna chrome kombinasi black. Sebetulnya chrome-nya lebih ke silver nih. Warna black-nya doff, yang lebih ke glossy. Ini dia warna gold-nya. Banyak banget yang menyangka ininya warna kuning. Memang unit ini warnanya gold kombinasi black. Blacknya sama, lalu kombinasinya dof.
dari depan. Jadi seperti itulah detail spesifikasi dari sepeda lipat Avan Ream yang baru dirilis ini. Mari kita lanjut untuk proses melipatnya. Oke, sekarang lanjut untuk proses melipatnya. Yang pertama, turunin seat post sampai habis. Kunci, selanjutnya buka pengunci frame. Lipat. Pastikan lip magnet nempel di kedua sisinya. Selanjutnya buka engsel di bagian handle postnya. Lipat. Sip. Sekarang lanjut untuk lurusinnya lagi. Jangan lupa kunci frame, double locknya juga. Naikin seat post. Dan yang terakhir, kunci bagian handle post. Siap riding. Sip, beres. Jadi, sekarang kesimpulan untuk Avan Ream terbaru ini. Yang pasti, Avan hadir mencoba peruntungan dengan model yang lagi hit saat ini, yang lagi banyak digandrungi oleh para pecinta Shelly. Frame 16 plus, chromoly, dan menghadirkan spesifikasi yang menurut gue lumayan komplit. 9 speed, namun belum Shimano, sudah dapat tas depan, remnya nih, cakram hidroliknya Shimano. 16 plus pula, jadi yang pasti hadir dengan persenjataan yang lumayan komplit. Jadi siap bersaing dengan pendahulunya. Memang Avan ini tergolong yang masuk di segmen yang ekonomis. Jadi ya kalau disandingin dengan pendahulu yang sudah top, mungkin nggak bisa dikatakan apple to apple. Jadi segmentasinya di kelasnya lah. Kalian tinggal nilai sendiri apa yang pantas melawan Avan Ream ini. Silakan tinggalkan komentar saja. Unit ini dibanderol dengan harga 4 juta rupiah saja. Sudah paket komplit. Harganya 4 juta yang pastinya menggoda untuk pemula. Desainnya imut, keren, gahar, yang pasti nggak nyesek untuk kalian upgrade ataupun kalian ubah, karena memang frame-nya sendiri sudah chromoly. Tinggal sesuaikan saja apa yang kurang menurut kalian, kalian tinggal upgrade. Untuk beratnya sendiri 12 kg-an saja, jadi sangat cocok dipakai untuk cewek cowok. Bisa naik kendaraan umum, LRT, MRT, Transjakarta, atau moda transportasi umum lainnya. Kalian tinggal lipat, naik komuter lain, kalian bisa keliling di tujuan tersebut, balik lagi, naik komuter lain, pulang. Jadi biar energi kalian tersimpan. Tapi tetap jaga protokol kesehatan, bawa hand sanitizer, bawa masker, pakai masker, dan tetap patuhi rambu lalu lintas ya. Oke, jadi mungkin demikian ulasan singkat kali ini. Jika kalian suka untuk video kali ini, silahkan like. Bagaimana pendapat kalian tentang unit Avan Ream 9 ini? Silahkan tinggalkan komentar, atau kalian yang sudah punya unit ini, silahkan tinggalkan saja komentar di bawah. Jangan lupa like, jangan lupa share ke teman-teman biar pada tahu. Yang pasti subscribe channel ini biar gue juga tambah semangat terus untuk review sepeda-sepeda baru lainnya. Oke, nantikan review gue selanjutnya. Oke, terima kasih.